Sabar-sabar. Ini di belakang proses naturalisasi film Bunga Harum Cempaka tahun 2018. Oke, nama saya Robi. Saya berperan sebagai Dirga dalam film Bunga Harum Cempaka ini. Hai, saya Rina. Saya berperan sebagai Mama Kadir. Di sini karakter Mama Kadir macam mak-mak lah yang suka nak berunyak dengan anak yang pengkang, mak dikasih tahu. Jangan lupa saksikan Harum Cendana. Rencananya dari mulai bulan 1, dari mulai naskah, riset, hapus segala semua itu udah sejak lama barang ini nih. Di film di Aceh ini berperan sebagai pemeran utama. Jadi pemeran utama sebagai Harum itu, Harum itu adalah tipe wanita yang anggun, yang lembut, yang gemulai ya. Jadi Harum ini disukai banyak lelaki. Dirganya suka sama Harum dan Harum pun suka sama Dirga. Namun di perjalanannya ada Kadir yang suka sama Harum juga. Nama saya Tarmiji. Saya di Harum Cempaka saya berperan sebagai Mbak dukun sakti. Ya, saya sebagai produser pelaksana dalam pembuatan film Bunga Harum Cempaka dari Komunitas Lembaga Simpang Mandiri, Kabupaten Kayu Utara, Kalimantan Barat, Indonesia, Asia Tenggara. Saya di sini berperan sebagai bapaknya Kade. Kade itu orangnya mencuri. Ya, harapan saya film Bunga Harum Cempaka ini bisa sukses, bisa mencapai ke nasional lah. Oke, jadi Arimi suka sama si Dirga, tapi si Dirga ini suka sama si kakaknya Arimi, yaitu Harum. Jadi gimana, baper ya jadinya Harum. Jadi Harum ini bingung, bukan bingung, memilih antara Kadir dengan Dirga. Halo, assalamualaikum. Nama saya Sikar Melawati. Dalam film ini saya berperan sebagai Indah dengan karakter yang wanita yang lembut, juga pandai bela diri, yaitu silat. Dan saya adalah sahabat dari Harum. Sebenarnya saya sudah sering juga main film pendek ya. Saya juga pernah ikut film untuk lomba, juga kita pernah meraih juara satu. Dan mudah-mudahan untuk film Bunga Harum Cempaka ini kita juga bisa memberikan yang terbaik, yang memberikan fokus untuk penontonnya tersendiri. Untuk dalam perfilman ini, terutama sebelumnya saya memainkan peran yang antagonis. Jadi kayak saya tuh mempunyai plong, barangnya kalau kita mau marah kan berarti lepas gitu. Terserah, kita nggak perlu pakai tepat dengan ini ya. Oke, sekarang saya dituntut sebagai orang yang lemah lembut, cuman ada jago silatnya itu. Yang itu membuat saya kayak ini bukan kayak di bidang saya, jadi saya tuh harus keluar dari zona saya. Tapi ya namanya juga kita harus bisa memahami apa yang diinginkan dari sutradara. Dirga dan
Kadir. Jadi Kadir ini adalah teman Arum yang dari kecil mereka itu bersahabat. Tapi sayangnya Arum ini tidak mencintai Kadir dan dia mencintai laki lain. Nah, jangan lupakan film BAC. Kalau Anda ingin tahu kelanjutannya, penasaran kan? Kita akan tayang bulan 7 nanti. Dadah. Harapannya masyarakat bisa menerima hasil seni yang telah kami buat, tentunya tetap dengan saran yang bisa membuat kami terus membangun gitu. Kalau film panjang ini baru kali ini, tapi kalau film pendek kita pernah ke kita juga film. Untuk saya sendiri bermain di film BAC ini baru sekali saya berperan di depan kamera, tapi saya rasa untuk peran sebagai ibu-ibu itu dah bisa menjiwai lah. Ini adalah film yang berapa ya? Film yang kesekian kalinya lah. Saya lupa. Jelas ini karya dari anak-anak kelapa, karya dari anak-anak kampung. Nah, mudah-mudahan bisa mendunia, bisa menasional. Ini film lokal yang mencoba untuk mengangkat kearifan lokal. Nama saya Nur Lela. Kebetulan saya bertugas di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Saya sebagai alimah yaitu Ibu Arum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani. Jadi main dalam film BAC ini peran saya sebagai kepala kampung. Jadi harapan saya semoga film yang dibuat oleh Lembaga Sentra Mandiri ini tidak hanya sampai di sini. Peran saya di situ, saya memerankan kepala kampung ini orang yang sedikit konyol, cuman punya wibawa. Perkenalkan dulu ya, nama saya Ezra Puwanti, nama panggil saya Vira. Jadi di sini dalam film Rumah Artinya, di sini saya berperan sebagai Alini. Nah, jadi Alini ini adalah adik dari Arum, sosok yang gesit dan juga dia suka sama si Dirga. Wah, cepat cepat, awal cepat buru-buru itu tetap. Ini ada ruang imajinasi, kau bermain dengan imajinasi. Pemain yang di sini silakan bermain dengan ruang imajinasinya. Oke. Jadi kalau pengalaman main dalam film ini mengikuti LSM ini sudah pernah sekali pada tahun 2012. Kita akan saksikan film bukan Lucumana di tahun 2018 dengan genre action, komedi, dan romantisme. Oke. Ketika dalam film BAC ini tantangannya memang agak sedikit rumit. Cuman kita ini untuk karakter supaya natural ini memang akan diusahakan belajar lah. Walaupun saat ini usia ini. Kenalkan, nama saya Ibu Chandra, kawan saya dan satu lagi Dery. Kami di sini dalam pembuatan film Bunga Arum Cempana berperan sebagai orang bayarnya Kadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirodo. Peran saya di sini sebagai temannya si Kadir. Lagi saya perkenalkan dulu, nama saya Sumardi. Saya sebagai teman Kadir, yaitu teman pertama. Kami di sini sebagai pemeran yang anak buah Kadir. Jadi kami ini diperintahkan Kadir untuk melawan menghalau Dirga sama Bandi. Dirga dan Bandi. Sebelumnya saya belum pernah untuk film yang sedetail ini belum pernah, baru membuat sikit-sikit sama teman, baru belajar sikit-sikit. Itu kan film pendek, itu kan belum terorganisir lah seperti yang kayak gini. Jadi untuk pribadi saya bergabung dengan film ini sangat bangga. Pengalaman pertama saya, untuk kedepannya saya berharap ini sebagai pelajaran untuk saya dengan kawan-kawan juga, agar pengalaman ini bisa nanti kami kembangkan, gitu ya, kembangkan bersama kawan-kawan. Pengalaman saya sebelumnya belum pernah sih. Nama saya Sabra Wandi. Di film ini saya berperan sebagai Datuk Cempana. Orangnya ramah tapi berwibawa lah. Kalau Datuk Cempana ini orang tua dari Arum sama Arini. Kalau Datuk Arum Cempana ini seorang guru silat. Dia ada anak buah. Tapi salah satu anak buahnya ini kan udah melempar air lah ke dia itu. Istilahnya apa, berkhianat lah. Kita diketahui ini dan tapi lebih jelasnya bagus kalian saksikanlah tayangan ini di Arum Cempaka. Arum Cempaka. Okay. 1, 2, 3 saksikan film Bunga Arum Cempaka pada Juli 2018.